saya Adrian Modiabar sebagai basis, dan ini teman saya namanya Ardi. Sempet sih dedekan karena lagu karena kita banyak yang sibuk. Teman-teman juga yang lain.
yes. Untuk bisa menerima untuk komentar dari Dewan Juri tentunya untuk kesempatan malam hari ini. Okay. Luar biasa, ada gitar cewek di sebelah sini Bapak. Mantap, luar biasa, gitarisnya ada dua. Gitarisnya luar biasa, yes. Yang satunya yes. Left handed juga, keren banget. Oke. Okay. Kita persilakan buat teman-teman dari Dandelion untuk bisa melipir ke tengah dulu. Udah semua ya? Udah semua? Oke. Okay. Udah. Oke. Okay. Siap. Dan tentunya juga ini adalah komentar dari Dewan Juri untuk kesempatan malam hari ini. Mm-hmm. Yang pertama silakan Om Indro untuk bisa mengomentari persembahan dari teman-teman dari Banyuwangi, ada Dandelion. Oke, okay. Sekali lagi tepuk tangan buat Dandelion. Luar biasa, saya senang sih performance-nya kalian enjoy main. Walaupun pertama mau mulai itu kalian pasti nervous kelihatan. Cuma Ardi ya yang main gitar nih. Nah, itu oke okay performnya. Dia kamu bikin teman-teman yang lain lebih relax. Nyanyinya bagus, nanti Indra yang akan komen soal nyanyi. Paling kalau saya kasih tips break-breaknya itu di barengin lagi sama gitarnya kan dua nih, tuning dulu, terus kalau yang satu ngeritem, yang satu jangan sama ngeritem juga, mungkin ngasih finger apa namanya one note gitu. Itu aja sih, tapi kalian oke okay. Siap, oke okay, Om Indra, yes. Luar biasa. Ada Ardi ya, tadi namanya Ardi ya. Ardi kata, mana Ardi? Ardi mana? Oke. Okay. Oh, kata Minto kan bikin relax ya. Oh, ternyata juga dia punya ada set job gitu di apa band tuh? Mereka. Apa tuh? Tukang pijet. Iya. Yeah, relax teman-teman yang lain. Anak massage ya. Yes, oke. Okay. Okay, selanjutnya untuk bisa berkomentar ya. Ini kita persilakan untuk Enda. Dari Enda Endresa, silakan. Halo, selamat malam. Malam. Sebelumnya mengucapkan selamat dulu karena sudah tampil di panggung ini. Kalian keren sekali. Kurang lebih sama kalau kesan saya sama Mas Indro, awalnya tegang tapi kemudian cair. Yang saya suka sebenarnya di sini adalah ada satu kerja sama tim gitu ya. Kelihatan sekali kalian sangat menikmati permainan kalian. Terlepas dari hal-hal teknis, sepertinya kalian memang enjoy untuk main satu dengan yang lain. Ini adalah hal yang sangat penting dalam bermusik. Mudah-mudahan kalian terus main bareng-bareng terus dan merasakan hal yang sama. Paling mungkin kalau buat saya saran sedikit blockingan ya, mungkin bisa lihat kalau misalnya terlalu jauh berdirinya, kasihan soalnya Mbak siapa namanya? Harris. Mbak Harris sendiri di sebelah sana gitu, mungkin sebenarnya kalau bisa maju sedikit akan lebih asik, mungkin tadi takut gak kedengeran sound monitornya ya. Nggak apa-apa, kencangin aja. Yang penting kamu bisa apa ya, blockingnya bisa enak di panggung gitu ya, jadi semua di depan. Kalau enggak kesannya kayak additional player di belakang, nggak kelihatan gitu ya, yang lain rapat di sebelah sini gitu. Jadi buat visual kalau misalnya di shoot video atau di foto kelihatan semuanya mukanya atau posisinya baik. Paling itu aja ya posisi saat manggung. Dan kemudian yang saya suka adalah kalian berani untuk membawakan lagu yang bernuansa apa ya, bahasa juga bahasa Jawa, terus kemudian juga kalian memasukkan pentatonik dengan baik gitu ya, dalam artian kalian mencoba untuk explore kesana, itulah yang membuat mungkin kalian berbeda dengan yang lain. Sekali lagi salut dan sukses buat kalian.